Hai hai teman jalan, ketemu lagi di Jalan-Jalan Kompas TV bareng Reza Disasra dan Ana Kinanti. Di minggu ini, kita mau ngajak kamu menikmati salah satu surga terindah di timur Indonesia. Tempat ini punya julukan Kota Seribu Sunset loh. Mau tahu di mana tempatnya? Jalan-jalan, let's go! Udah hari Minggu pagi teman jalan, waktunya kamu nonton Jalan-Jalan. Kali ini barengan Reza Disasra dan Ana Kinanti. Nah, kita tuh udah ada di mana sih nih? Bandara, ini tempat favorit aku. Karena kalau udah di sini berarti tandanya kita bakal trip. Wow. Nah, itu dia, apalagi nih udah siap banget nih Za, aku. Mantep banget kan? Aku juga udah gak sabar. Yuk ikutin kita terus Jalan-Jalan. Let's go. Labuan Bajo, siapa sih yang gak asing dengan nama itu? Kota kecil di wilayah paling barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ini yang merupakan gerbang menuju kawasan Taman Nasional Komodo. Rasanya tak akan pernah kehabisan daya tariknya loh teman jalan. Deretan pulau nan eksotis siap memanjakan mata siapa saja yang memandangnya. Kayak Reza dan Kina nih yang udah sampai di Bandara Komodo dan gak sabar banget mau lihat pesona Labuan Bajo. Jalan. Halo. Kita udah sampai di Labuan Bajo. Tuh di belakang kita ada kapal Malailo. Itu kapal yang akan kita gunakan ya untuk berlayar di Labuan Bajo dan juga pastinya kita bakal menginap di kapal. Betul banget, Jak. Nah, selain kita menginap di kapal, kita juga bakal island hopping. Wah. Lompat dari satu hati ke hati yang lain. Bukan, Pak. Bukan ya. Pulau-pulau di sini kan pada cantik. Benar banget. Terus kita bakal ini juga apa namanya water sport. Nah, itu juga seru banget. Basah-basahan. Selain water sport, kita juga bakal menikmati indahnya sunrise dan sunset di Labuan Bajo pokoknya. Wah, aktivitas seru di kapal Malailo. Pastinya ikutin kita terus. Jalan-jalan. Let's go. Salah satu cara menikmati indahnya Labuan Bajo adalah berlayar di kawasan Taman Nasional Komodo menggunakan kapal pinisi atau yang sering dikenal dengan istilah life on board. Dan di perjalanan kali ini, Reza dan Kinan bakal berlayar dengan kapal Malailo. Gimana kalau kita kenalan dulu sama kapal Malailo? Kata Malailo sendiri berasal dari bahasa Bugis yang berarti senandung yang berkesinambungan. Kapal berbahan kayu yang dibuat di Bulukumba, Sulawesi Selatan ini memiliki panjang 45 meter, 8 kabin, dan mampu menampung hingga 18 peserta, serta belasan kru kapal loh teman jalan. Nah, berlayar dengan kapal pinisi seperti ini cocok banget buat kamu yang mau santai-santai di atas kapal serta melakukan kegiatan seperti island hopping atau berwisata dari pulau ke pulau, water sport, snorkeling, hingga diving. Sebelum lanjut berlayar, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kapten Bardin Tandiono yang bakal membawa kita mengarungi kawasan Taman Nasional Komodo. Selamat siang. Sekarang kita udah bersama Kapten Bardin yang akan jadi nahkoda kapal Malailo selama kita jalan-jalan keliling-keliling di Labuan Bajo ini. Nah, kita mau nanya nih, kira-kira fasilitas apa aja sih Kap yang ada di kapal Malailo ini? Fasilitas yang utama di Malailo ini ruang divingnya yang sangat luas, yang alatnya lengkap, ada 40 set. Terus kita punya kompresor yang mariner ada 2 set sama ada nitrox, kami juga punya oksigen, jadi untuk safety diving itu sangat lengkap. Wah, jadi kita siap juga bersama kapal Malailo ini untuk explore underwaternya Labuan Bajo dan Komodo ya kira. Terus kami punya dining room dan lounge yang sangat besar untuk bisa dipakai untuk meeting sekitar 30 orang peserta. Kalau malam sudah pasti setelah bisa karaoke malam. Karaoke, dinner juga, makan-makan gitu ya. Untuk masakannya sendiri gimana itu? Apakah kita dimasakin chef atau? Kami punya chef di sini, chef yang apa namanya yang sertifikat internasional, lulusan dari Singapura, sangat pintar untuk masakan internasional. Terus kita di kesempatan kali ini kita bakal berlayar kemana aja nih Kak? Kita akan keliling di Taman Nasional Komodo. Asik. Wah, kita udah gak sabar untuk berlayar kalau gitu ya. Ikutin kita yuk, teman jalan.
jalan-jalan. Let's go! Wah wah, makin gak sabar nih buat seru-seruan di Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo. Ikutin kita terus ya teman jalan. Jalan-jalan, let's go! Lagi di jalan-jalan bareng Reza dan Kinan, saatnya kita berlayar ke lokasi pertama, yaitu Pulau Sture. Perjalanan ke Pulau Sture ditempuh kurang lebih selama 1 jam dari Labuan Bajo. Nah, sambil menunggu, Reza dan Kinan mau eksplor dan chill di kapal dulu nih teman jalan. Reza, si paling suka nyanyi sambil main ukulele. Dimanapun dan kapanpun, gak pernah lupa bawa ukulelenya. Apalagi sambil menikmati pemandangan dari top deck kapal. Kinan, si paling suka baca novel. Nemu tempat cozy di pojokan kapal, langsung duduk tenang di sana. Ditambah semilir angin, bikin suasana makin oke deh. Teman jalan. Halo. Nih, kapal kita udah menepi deket Pulau Sture ya. Betul. Kita bakal dinner di sana, tapi sambil dinernya disiapin, kita mau main air dulu. Betul banget. Kita mau main, mau berenang, mau loncat, berani nggak? Aku sih berani. Kamu berani nggak? Aku lihat kamu loncat aja gimana. Ya udah lihat dulu ya. Kan masih banyak pilihan lain. Ada kita bisa main paddleboard. Betul, ada banana boat juga. Ada kayak juga. Kita lihat, aku loncat aja dulu ya. Kita lihat Reza. Belum. Dari sini. Agak-agak pendek dikit ya. Gitu. Sebelum nyoba water sport, ada yang lagi deg-degan nih. Reza mau lompat dari kapal teman jalan. Adrenalinnya terpacu setelah ngeliat teman-teman yang ada di kapal pada loncat. Kira-kira Reza berani loncat gak ya teman jalan? Kalau Kinan gimana? Kayaknya Kinan milih semangatin Reza aja nih. Teman jalan, selain bisa seru-seruan lompat dari kapal, kamu juga bisa nyobain berbagai kegiatan water sport yang disediakan kapal Malailo. Ada banana boat, kayak, dan paddleboard loh. Gak sabar pengen coba. Ih, Kinan mau mendayung ya pakai paddleboard ini. Ayo, mendayung sampai Bali ya. Wah, lagi ada apa nih di pantai Pulau Sture? Kok pada sibuk gitu sih? Kita lihat yuk teman jalan. Puas bermain water sport, Reza dan Kinan mau ngisi perut yang kosong dulu nih teman jalan. Lapar! Ini dia salah satu fasilitas andalan yang diberikan kapal Malailo kalau kamu berlayar di sini. Makan malam di pantai Pulau Sture. Dan ada iringan musik dari live band loh, yang pastinya menambah kesyahduan malam hari ini. Seru banget ya teman jalan. Wah teman jalan, tadi kita kan sore-sore sambil sunset, nikmatin water sport. Ya kamu udah main apa aja tadi, paddleboard? Paddleboard aja sih. Renang-renang, lompat-lompat, capek kita lapar. Nah apalagi di saat kita lagi lapar banget kayak gini, kita dikasih suasana makan malam di pantai, bayangin. Jujur ini baru pertama kali aku loh, Za. Ngalamin makan malam kayak gini? Iya bener banget. Mantep banget. Ini pantai Sture yang memang sengaja dibikin makan malam kayak gini. Betul. Terus banget. Kita bakal cobain makanan-makanan yang enak, yang dimasak langsung sama chefnya. Betul banget. Sambil nikmatin ini. Ada live musiknya juga. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Nah, sekarang Reza dan Kinan mau ambil makanannya dulu nih teman jalan. Beneran pada lapar ya ini. Tuh lihat, semuanya diambil. Enak banget ini teman jalan, karena memang dimasakin langsung sama chefnya. Terus
varian rasanya tuh jadi kaya di mulut gitu loh. Bumbunya khas gitu, udangnya dimasak kayak gimana, cuminya kayak gimana, ikannya kayak gimana. Mantep banget kalau gitu. Terus semua rasanya tuh balance sih menurutku. Balance. Dan ngeresep banget lah pokoknya. Menyerap, rasa-rasanya. Menyerap ya. Gitu. Apalagi kita bisa capean kan. Waktunya kita mungkin chill dengerin live music yang lagi berlangsung di belakang. Kamu nyanyi ya? Jangan, suara aku jelek. Berhubung perut udah kenyang, sambil ditemani terangnya rembulan, Reza dan Kinan mau ikutan nyanyi juga di teman jalan. Seru! Kata seindah itu kukira kita akan bersama. Seru banget ya. Kita makan enak. Suasananya ini benar-benar di setting. Jadi sebenarnya ini pantai ini tuh enggak ada aktivitasnya. Enggak ada. Kita aja dibikin seramai ini, semeriah ini. Betul banget. Tadi dan apalagi tantangin buat nyanyi-nyanyi dia. Aku udah nyanyi bareng Mas Reza juga. Pokoknya kita udah seru-seruan di pantai ini ya. Pokoknya terbaik lah pokoknya. Masih banyak yang mesti kita lakuin selama di Labuan Bajo. Betul ya? Banget. Jadi ikutin kita terus. Jalan-jalan. Let's go. Pagi teman jalan. Teman jalan, good morning. Jam berapa ini Kinan? Baru mau jam 5. Aduh, kita mau dibawa kemana sih jam 5 pagi ini masih gelap juga. Aduh, pokoknya kita mau ke satu tempat yang tak tertandingi lah. Tak tertandingi. Ini, betul banget. Wah, gitu. Suka nih berhasil-rahasian gini ya. Udah kita jalan yuk. Jalan-jalan. Let's go. Teman jalan. Halo. Ternyata kita udah siap sepagi ini. Betul banget. Pulau Padar tujuan kita. Nah, kita akan naik ke Pulau Padar, kita akan trekking dan akan ada sekitar 818 anak tangga. Wah, udah siap dong kali kamu ya. Udah siap banget lah ini pokoknya. Dan bakal aman banget juga karena kita didampingi sama rangers yang ada di sini. Betul banget, makanya sebelum kita naik kita harus briefing dulu sama rangersnya aja. Oke, ikutin yuk. Jalan-jalan. Let's go. Siap nih teman jalan. Yuk, kita akan naiki anak tangga ini ya. Kayaknya kita harus segera mulai. Ayo. Okay, yuk. Aku 12. 13. 14. Jadi aku benar. Ada 18 ya? Yang kayaknya kita sampai. Apa? Yang penting nyampe. Yang penting kita sampai. Buat kita akan ke puncak. Parah. Nunggu sunrise. Benar banget. Biar apa? Biar kita terbayarkan naik tangga. Wah, betul. Biar Instagram kita nambah dong. Agak beda ya tujuannya ya. Pulau Padar selalu menjadi destinasi utama bagi mereka yang berwisata di Labuan Bajo. Pulau terbesar ketiga di kawasan Taman Nasional Komodo ini menyuguhkan landscape perbukitan sabana yang gak ada duanya. Tak hanya itu, setibanya di puncak Padar, rasa lelah menaiki ratusan anak tangga justru hilang. Tentu aja, ini semua karena pemandangan dari puncak yang semakin menawan berkat deretan pantai di tiga teluk dengan keunikan warna pasir yang berbeda-beda. Ditambah perpaduan laut, bukit, dan guratan langit pagi bikin siapapun yang udah sampai gak mau turun deh. Teman jalan,
Sayangnya Reza dan Kinan gak bisa lihat sunrise nih karena cuacanya lagi berawan. Tapi walaupun gak dapet sunrise, tetap gak rugi deh teman jalan karena pemandangannya bagus banget. Teman jalan, halo. Kita udah ada di puncak Pulau Padar, indah banget ya. Pokoknya semuanya terbayar setelah ratusan anak tangga yang kita naiki. Worth the view-nya, di belakang kita ini ada pantai dengan warna pasir yang berbeda. Nih, teluk yang satu ini warna pasirnya hitam, yang itu pink, dan yang sebelah sana putih. Dan apalagi, Za, kita bisa melihat 360 derajat Taman Nasional Komodo. Kawasan Taman Nasional Komodo. Mengintip, nih, yuk. Jalan-jalan. Let's go! Ke Labuan Bajo gak nikmatin sunset rasanya ada yang kurang gitu. Reza dan Kinan mau ajak teman jalan untuk nikmatin sunset paling indah di Labuan Bajo. Pantengin terus ya, jalan-jalan, let's go! Halo! Teman jalan, kita bakal mencoba menikmati sunset kali ini dengan sensasi yang berbeda. Yes. Karena di belakang kita tuh ada Pulau Kalong. Benar banget, nah di situ nanti bakal ada kelelawar ribuan, itu bakal keluar terbang. Iya, karena memang jam segini nih, jam-jamnya kelelawar itu keluar-keluar. Kelelawar keluar-keluar. Kita bakal ngeliatin yuk teman jalan, jalan-jalan. Let's go! Labuan Bajo punya banyak tempat untuk menikmati matahari terbenam, tapi Pulau Kalong patut dinobatkan sebagai lokasi sunset paling indah di kawasan Taman Nasional Komodo. Gimana enggak, Pulau Kalong yang menjadi habitat ribuan kelelawar besar menyajikan pertunjukan alam yang luar biasa cantiknya. Lihat teman jalan di atas kita melintas ini kelelawar-kelelawar yang semua lagi keluar ya, mencari makan. Benar banget nih. Mereka berterbangan di antara langit senja, berawal hanya satu kelelawar yang keluar, puluhan hingga menjadi ribuan. Ribuan kelelawar, dan ini tuh kayak perpaduan warna biru, orange. Apa kelelawarnya atau kakak? Bukan dong, ininya dong, apa? Langitnya. Berarti saking amazing. Mereka tuh nyari buah gitu ya di daratan lain. Betul, gitu. Betul. Berarti di itu cuma sarangnya doang gitu. Sarangnya doang mereka. Tempat tidurnya siang-siang. Gak pusing apa tidur siang kelamaan? Enggak sih, kayaknya buat mereka mah enggak. Enggak, ya. Enggak dong. Seharian keliling pulau di Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo, siapa yang gak lapar? Reza dan Kinan mah pasti udah lapar banget tuh. Nah, kita inti persiapan makan malam kali ini yuk. Wah, proses pembuatannya aja udah bikin ngiler ya. Apalagi hasilnya nanti, pengen cepet-cepet nyobain nih kita. Makan malam di top deck kapal Malailo juga menjadi salah satu fasilitas andalan yang diberikan di teman jalan. Tapi sayangnya, cuaca lagi nggak mendukung. Tuh lihat, mendung banget. Padahal meja makannya udah dibuat cantik gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan bersedih. Masih banyak tempat di kapal Malailo untuk nikmatin makan malam loh. Kita bakal makan malam di indoor dining areanya. Teman jalan. Nah, kali ini kita ingin nyobain ya, makanan yang bisa kita nikmati selama kita live aboard di Malailo. Benar banget tuh. Nah, sekarang kita akan nyobain makan malamnya nih. Kira-kira menunya tuh apa aja yang dan juga yang jadi andalan di Malailo ini? Boleh, benar, kita ya? Bakal tanya-tanya sama chef-nya langsung. Oke, kita panggil chef-nya. Halo. Halo. Halo, hai. Malam-malam. Teman jalan, Chef Adi ya. Ya. Gimana? Udah siap untuk makan malamnya? Kalau untuk makan malam bukan siap nggak siap, udah lama. Oke. Jadi for tonight dinner, kami dari Malailo akan kasih grilled chicken Cajun, sama ada Black Angus meat platter. Wah. Ya. Sini kita bakal makan daging-daging berarti. Yes. Benar banget sih. Jadi untuk tambah protein lah ya. Banget. Jadi kita tambah support untuk dagingnya. Okay. So, enjoy ya nanti ya. Siap. Terima kasih, Chef. Thank you. Terima kasih, Chef. Thank you.
Halo Kak, gimana dinernya? Enak banget. Oke. Okay. Berkesan banget. Ini aku penasaran sama sambelnya ini, saus yang aku cocolin. Dia nggak pedas, gurih, tapi di mulut tuh wangi. Itu apa? Oke, itu jadi kita pakai coriander as a garnish, sama untuk base sausnya kita pakai kayak paprika sama tomat. Enak banget, terus dagingnya empuk, bumbunya menyerap. Jadi setiap ngunyah tuh wangi kerasanya. Iya, iya. Thank you. Kalau aku juga dagingnya juicy banget, enak banget ke chef. Semuanya black peppernya, bumbunya semuanya nyampur jadi satu. Thank you. Wah. Enak. Tapi aku punya ini pertanyaan nih chef ya. Buat mungkin teman jalan yang ingin juga ngerasain gitu berlayar di sini. Apakah makanannya chef sendiri yang tentuin gitu atau bisa by request? Jadi kita bisa by request tentunya. Jadi banyak banget tamu yang request untuk kebutuhan allergen, untuk kebutuhan dietary juga. So kita bisa provide itu sih. Pengen ini. Aku pengen yang sayuran sih biar sehat gitu. Veggie juga. Untuk plant based juga kita bisa siapin. Jadi bisa disesuaikan ya sama preferensinya dari siapapun yang nanti berlibur atau main di sini gitu ya. Please silakan. Nice banget. Thank you banget. Oke, bon appetit. Thank you. Mantap banget. Makasih deh. Kan teman jalan kan, jadi kalau kita live aboard bareng sama Malaylo, kita bisa nikmatin fasilitas di kapal yang lengkap banget. Stay di sini aku puas. Tidur nyenyak ya kan, ngeliat pemandangan selama kita berlayar juga. Pulau-pulaunya, pantai-pantainya kita samperin, terus juga underwaternya cantik banget. Dan apalagi harus selalu kita tunggu adalah makanannya. Banget. Mulai dari sarapan, abis itu ada coffee break juga. Betul. Makan siang lagi, abis itu makan malamnya lagi. Cemilan, beres capek-capek, selalu disediain loh santri dan lain-lain. Gak kerasa kita udah 30 menit nemenin kamu pastinya di jalan-jalan. Sekarang waktunya Reza di Sastra. Dan anaknya nanti kita pamit dulu, tetap di jalan-jalan setiap hari Minggu jam 10.30 hanya di Kompas TV. Pastinya. Jalan-jalan. Let's go!